Penemuan benda asing yang diduga Sea Glider dengan dilengkapi kamera seperti drone ditemukan di perairan laut Indonesia menjadi berita hangat beberapa hari ini. Bagaimana hal ini bisa terjadi dan benda apa ini sebenarnya? TNI Angkatan Laut melalui konferensi persnya menjelaskan. Saya Uli dari Pusidrosal melaporkan. Penemuan benda asing bawah air yang dilengkapi kamera di Kepulauan Selayar Selatan. Benda yang diduga Sea Glider ditemukan oleh nelayan warga Pulau Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar Selatan. Benda ini ditemukan dalam keadaan hanyut di perairan Selayar Selatan. Benda ini memiliki berat 175 kg dan panjang 250 cm. Terdapat sebuah antena belakang dan sebuah bodi kamera. Benda ini lalu diamankan oleh Koramil 141503 Pasimaranu, Kepulauan Selayar, sebelum dievakuasi oleh TNI Angkatan Laut menuju Makassar. Kesimpulannya, jadi alat ini dipakai untuk riset. Ya, lebih pada riset, namun tentunya bagaimana negara yang menerima data tersebut, menggunakannya untuk apa. Ya, jadi alat ini lebih pada untuk riset, memang. Riset bawah laut. Karena memang alat ini tidak bisa mendeteksi kapal. Jadi bukan untuk kegiatan mata-mata dan sebagainya.